Pemirsa, DPW Partai Perindo Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024. Rapat koordinasi digelar untuk menyatukan visi dan misi Partai Perindo dalam meraih pemenangan di pemilu 2024. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Magdi menghadiri rapat koordinasi DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dalam rapat yang dihadiri seluruh DPD dan anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota se-Jawa Timur ini, TGP memastikan kesiapan seluruh kader Partai Perindo dalam menghadapi kontestasi politik dan mampu meraih hati masyarakat pada pemilu mendatang. Alhamdulillah dalam konsolidasi ini, koordinasi ini terlihat ya bahwa struktur partai juga sudah semakin solid, kemudian juga kesiapan untuk rekrutmen caleg juga sudah semakin lengkap. Kita punya target di seluruh dapil, baik dari pusat maupun daerah, itu semuanya full pencalonan. Kita memastikan kepada struktur pemenangan partai telah siap, khususnya untuk persiapan saksi dan persiapan relawan pemenangan partai di TPS. Setelah lolos tahapan verifikasi faktual, seluruh kader Partai Perindo langsung tancap gas menyusun strategi partai demi memenuhi target 10% suara nasional atau 60 kursi di parlemen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mari bersama-sama perjuangkan bangsa Indonesia menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo. Daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda, kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIK, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda. Dan kirim. Selamat! Anda sudah mendaftar menjadi calon anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera.